What is the best tip that you can give for you lovers? Buat yang nggak tahu mau gimana cara mulainya, kadang-kadang terlalu banyak ide, kadang-kadang pusing. Saya punya rumus, selalu mulai dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu mahir. Kalau suka doang nggak mahir, kamu jadi investor, bukan entrepreneur. Jadi selalu mulai dengan apa yang kamu suka dan kamu mahir. Dan kalau jadi entrepreneur, you should dream big, start small, but act now. Oke, nah itu dari Ri. Kalau dari Dolly, silakan. Dari gue mungkin semua itu ada proses ya. Sama juga event kita ini, Riana yang tahu udah support kita dari awal. Semua itu start dari start small lah ya. Kita juga dari proses itu kan kita ada pembelajaran. Gak ada nothing yang instan. Banyak juga kita lihat yang udah berhasil ya. Tapi karena everything itu proses sangat instan sekali, jadi mereka juga akhirnya gak bisa punya good solid fundamentalnya gitu. And yang kedua mungkin be kreatif lah, karena dengan adanya banyaknya opportunity, kalau kita kreatif gue rasa kita bisa dapetin spot-spot opportunity di bisnis yang bisa lebih, yang orang gak lihat itu dia. Kita bisa eye on that. Salah satunya juga ajakan untuk datang ke Entrepreneur Festival 2014 ini adalah untuk melebarkan network, yeah, ya kan? Penting sekali. Nah, YouLovers bisa langsung lihat di websitenya di entrepreneurfestival.co.id dan bisa pilih mau ikutan workshop apa aja, karena kalau talk show gratis, talk show ya kan? Gratis. 94,7 UFM Jakarta.